Kelihatan masih. Masuk di tanda. Oh, ada tanda ini. Adik-adik segera mengosongkan lapangan kembali ke tempatnya masing-masing karena pertandingan akan kita mulai. Baik, saudara-saudara, babak kedua nampaknya dari fakta kes terjadi peringkat yang pemain. Escobar. Escobar masuk menggantikan Yuda. Kita lihat apakah Bacapes mulai sudah masuk tampaknya pemain dari Peru yang menggunakan kostum warna biru tua di sebelah selatan tentunya dari tempat kami melaporkan pertandingan. Dan Escobar sudah diperlihatkan masuk nampaknya menggantikan Yuda. Dan Bacapes dengan kostum warna biru muda celana putih ini berada di sebelah utara atau di sebelah kiri dari tempat kami melaporkan pertandingan. Baik, saudara-saudara, siaran pandangan mata akan segera kita lakukan bersama rekan Bung Ali Setiawan dan saya D.A. Setiawan yang tentunya akan berikut di pertandingan babak kedua antara kesebelasan Bacapes dengan Peru. Dan kick over ball akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 21 Padilla. Lakukan sudah tendangan langsung saja. Dapat diselamatkan saudara-saudara sementara. Pemain back dari kesebelasan Bacapes sudah mencoba mirikan bola ke depan. Lakukan sudah. Coba ditutup nampaknya oleh pemain nomor punggung 11 tadi yaitu Balau. Kita nantikan ada Amar Juki kapten kesebelasan. Pemain nomor punggung 25 Paril kirimkan sudah, sundul saja. Tinggi bola datangnya, ada Amar Juki dan pelanggaran nampak. Memberikan usapan kepada pemain dari kesebelasan Peru. Nomor punggung 32 kali ini Palah yang akan melakukan tendangan bebas. Mundur, konsentrasi, ambil ancang-ancang. Lihat ke depan pada siapa yang akan dituju. Lakukan sudah ke daerah kotak penalti berbahaya. Akan tetapi nampaknya Nara kurang saja terjadi kopluen sana. Ada Escobar mencoba mengganggu, ada di situ kita lihat pemain nomor punggung 38 nampaknya itu Bim-Bim. Nomor punggung 11 kita lihat Balau, masih ada Bim-Bim. Berikan sudah kepada pemain nomor punggung 35 yaitu Marel nampaknya. Kita lihat secara nomor punggung 39 kita lihat secara Andika kirimkan ke daerah sektor kanan. Kita lihat masih ambil ancang-ancang, ada pemain nomor punggung, lakukan sudah, ada pemain nomor punggung 86, Asong kapten kesebelasan. Pemain-pemain dari Bacapes mencoba menutup pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Peru. Kirimkan ke daerah sektor kanan, Nara yang dituju. Oh, lepas nampaknya dari kawalan, masih berhasil nampaknya diambil bola pemain nomor punggung 7 Arai. Arai kirimkan ke daerah Escobar yang dituju, akan tetapi jatuh bola di kaki Rido nampaknya. Ada di situ ada Asong kapten kesebelasan, kirimkan sudah ke depan. Tinggi-tinggi umpan ke daerah sektor sebelah kiri nampaknya saudara-saudara penonton. Sudah Escobar ada di sana, coba diganggu nampaknya. Ada nomor punggung 32 Palah di sana, kirimkan ke daerah sektor kanan. Nomor punggung 35 yang dituju secara penonton kita lihat. Siapa yang dituju kita lihat secara. Masih pemain Balau kita lihat. Balau ke daerah sektor kanan kepada Asli Akbar. Ada Sin akan tercapai kita lihat. Nampaknya mendapat kartu kuning kita lihat. Pemain nomor punggung 25 yaitu Paril terhadap pemain Sim dilihat oleh hakim atau wasit nampaknya kita lihat secara penonton tendangan bebas menampilkan pemain yang sudah seringkali bermain dia di Bacapes. Sim Hyunjung adalah pemain Torres Selatan yang beragama Muslim
kita nantikan lakukan silahkan tinggi-tinggi. Diamkan saja oleh barisan pertahanan belakang oleh Asy Akbar yang dituju. Ditutup lapangan bergeraknya Asy Akbar. Masih kuasai, pembentur pemain Rido nampaknya mengawal ketat pergerakan daripada Asy Akbar, pemain X dari Persija. Secara-secara kita nantikan sementara tendangan pojok kali ini. Asy Akbar lakukan sudah tinggi, berbahaya, terjadi kemalus. Ada masih Shin Hyun Jung, masih ada pelanggaran dapatnya. Walaupun tidak disengaja, tetapi memang cukup membahayakan bagi pemain daripada Peru FC. Tetap sebentar wasit, putusin dan putusin. Ya itu kalau kejirat leher coak gitu. Ya udah digulung aja. Kembali lakukan sudah angkat tinggi-tinggi. Lambung sudah secara terjadi. Ada Amr Juki di sana. Kita lihat Asy Akbar. Asy Akbar dengan kaki kanan kiri tentu ada Escobar di sana. Masuk ke dalam sektor sebelah kiri nomor punggung 19 tampaknya Eki. Buang saja secara-secara. Pojok mirip dengan Cintayong sudah secara kalau kita jadi dekat. Kita nantikan secara-secara lakukan sudah. Cukup berbahaya. Kita nantikan. Kantongin aja der. Hati-hati saja. Lagi-lagi ditutup oleh pergerakan pemain penjaga gawang dari Yesku. Kita nantikan. Kita nantikan. Saudara-saudara kita lihat. Kita nantikan. Kita lakukan secara lakukan sudah. Ada pemain nomor punggung 33 lakukan sudah ke depan. Dihalau sudah. Cukup berbahaya satu serangan tadi. Ada balau di sana. Nampaknya masih membentur. Ada balau. Lakukan sudah dan terlalu tinggi mengangkat pertahanan kesebelasan. Kita nantikan perser penonton. Tendangan lakukan sudah berbahaya kan tetapi masih jauh di atas. Lakukan sudah ke depan. Escobar naik dia ke atas. Kita lihat dengan lompatan tadi ada Shin Hyun Jung lagi-lagi berikan sudah bola kepada pemain sektor sebagai nomor punggung 19 yaitu Eki. Eki di sebelah kiri dia masih dibayang-bayangi apakah mampu Eki. Kita nantikan lepas nampaknya diambil oleh pemain bawah daripada Peru. Datang lagi anak-anak dari Peru kalau bisa melakukan tekanan untarnya salah nampaknya berikan sudah nomor punggung 39 di sana Andika. Gerak sudah berikan kepada Nara, pemain dari sektor sebelah kanan Nara. Masih putar-putar dia, cukup baik nampaknya. Ada nomor punggung 21 Fadila. Kandas bola kaki Amar Juki, kirikan Asy Akbar yang dituju. Kita lihat masuknya ada Escobar masuknya. Kita lihat Escobar. Masih Escobar. Masih bermain-main Escobar. Masih saja Escobar. Dibuang sudah bola oleh Nampaknya masih nomor punggung 36 nampaknya seresara. Pemain dari kita lihat seresara palah kerjasama dihalau sudah bola lakukan sudah Shin Hyun Jung. Pemain yang selalu ada di lakukan sudah. Siapa yang lempar ke gelas? Yang dituju. Datang lagi pemain nomor punggung 84 di sana Rizzo. Ada pemain nomor punggung 86 kapten kesebelasan Asep. Ada kita lihat di situ Andika atau Nara nampaknya. Dan secara sudah
asing katanya. Kita lagi siap merah. Nampaknya memang terlalu keras bola. Nampak arena pertandingan kita matikan secara-secara. Jangan bawa saja untuk tim Asyun. Lakukan sudah berikan kepada pemain nomor punggung 7. Lakukan ke depan. Cukup berbahaya. Sudah ada dalam posisi offside. Saja untuk tim dari Peru. Lakukan sudah. Lakukan ke depan. Lakukan sim yang ditunggu. Sim nampaknya berikan kerjasama pada pemain nomor punggung 7 di sana. Dihalau lagi oleh anak-anak. Kepala dan pelanggaran. Kita lakukan. Kita lakukan stres-stres. Ya, kita nantikan secara-secara mendapat kartu kuning pemain nomor punggung 7 nampaknya, yaitu Arai nampaknya. Kita kenal di arena Liga Arkam, di mana saja ada Rudy Bogel. Kita nantikan secara-secara, lakukan sudah ke depan, lakukan sudah. Nomor punggung 4 kita lihat Amar Juku, berikan sudah kepada Rudy Bogel, pemain yang baru masuk. Rudy Bogel menyusur ke dalam sektor sebelah kiri, lepas nampaknya ada Armar Juku, kapten kesebelasan Amar Juku ke dalam sektor kanan. Nomor punggung 19 di sana kita lihat Eki. Lihat, kita lihat secara-secara, berikan kepada Escobar masuknya, diamkan saja bola keluar dan hanya masukkan lemparan ke dalam untuk tim Fakta Pes. Kita nantikan secara-secara tendangan atau lemparan ke dalam saja untuk tim Kobar masih dia akan melakukan atau siapa di sana. Kita lihat mundur ke belakang, cukup berbahaya. Satu sentuhan bola dengan kepala tadi kita lihat, tapi masih dapat dikuasai oleh penjaga gawang Yeski. Kuasai sebelumnya kali ini Yeski, lakukan oper ke depan. Dipotong saja oleh balon, ada Eki di sana. Eki buka ke belakang, ada Escobar yang dituju, sundung menyundul terjadi. Kita lihat ada Asli Akbar, berikan kepada Rudy Bogel. Dihalau lagi, ada Eki atau Arai di sana. Asli Akbar, oh tidak jadi nampaknya, melakukan gerak tipu. Kita lakukan tambahan secara-secara, dianggap melakukan satu sentuhan yang akhirnya menjatuhkan pemain dari kesebelasan Peru dan menghasilkan. Peru yang akan melakukan sudah berbahaya, kirimkan kepada Rudy Bogel kali ini. Rudy Bogel masih lihat pergerakan, buka saja kepada Armor Juki, kirimkan sudah kepada Arai. Kerjasama Rudy Bogel masih membentuk wasit. Wasit, terjadi pergantian pemain dari Peru. Dindim nomor 38 keluar digantikan oleh Ichen dengan nomor punggung 10. Ichen dengan nomor punggung 10. Baik, secara-secara lemparan ke dalam sudah dilakukan. Amar Juki ada di sana, kapten tim dari Fakta Fes. Lakukan sudah Fakta. Kenapa tuh? Kita ada Arai di sana. Arai masih lihat ke kanan, cukup baik nampaknya. Terlalu keras tampaknya umpan Arai kepada pemain nomor punggung 4. Tidak, Amar Juki kapten tim. Escobar buka saja kepada Eki. Escobar sayang sudah secara tendangan yang begitu keras, namun masih melenceng di atas lisan. Sudah angkat tinggi-tinggi. Ada pemain nomor punggung 35 di sana atau nomor 32, yaitu Pala, Arai, Escobar, Rudy Bogel. Kerjasama dipotong saja oleh Pala. Lakukan sudah ke depan, cukup berbahaya. Diapit oleh dua pemain balau, cukup ketat nampaknya. Ichen dikasih apa? Kirim gol sudah Escobar. Kita nantikan secara-secara. Oh, berbahaya sudah Rudy Bogel dalam. Kita lihat dianggap play on. Kita lihat secara apakah lakukan sudah. Lemparkan saja bola kepada Paril. Paril pemain nomor punggung 25 masih menguasai bola sepenuhnya. Lakukan sudah, gagal nampaknya. Umpan salah, ada situ Pala. Pala kirimkan lagi kepada Pala. Lakukan ke depan. Oh, cukup masak lemparkan. Akan tetapi bola terlalu keras. Satu lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Peru FC. Said lakukan lemparan ke dalam, sudah dihalau lagi bola oleh pemain Fakta Pes. Saudara nomor punggung 37 Nara yang melakukan lemparan ke dalam, atau siapa di sana yang akan melakukan. Kita lihat secara sementara akan diambil oleh pemain nomor 5 nampaknya Said. Said
masih mundur, lakukan sudah dibuang lagi dengan sentuhan lagi berikan kepada Nara, terjadi ke Pue Amar Juki, kita lihat bertahan terjatuh nampaknya, lakukan sudah secara kita lihat tendangan dia masih menyamping ke sebelah kanan untuk tim dari Fakta PES akan dilakukan oleh Salim dengan kaki kanan lagi-lagi naik nampaknya akan tetapi terlalu jauh nomor 19 garis tengah terjadi kopwell nampaknya kita lihat ada di situ nomor punggung 37 Nara diapit oleh Rudy Bogel nampaknya masih Rudy Bogel akan tetapi memang jauh nampaknya secara di daerah pinggir kanan luar daripada kesebelasan Peru kita nantikan Rudy Bogel menunjuk tangannya memberikan aba-aba kepada rekannya yang berada di daerah kotak penalti. Escobar ada di sana, datang lagi kita lihat pemain nomor punggung 2 Salim kita nantikan, kirimkan sudah ke depan Amai Alay di sana, masih terjadi perebutan di halo sudah tinggi-tinggi jauh, tidak ada pemain-pemain dibuang saja, tidak mau mengambil risiko nampaknya pertahanan bawah dari kesebelasan Fakta PES, kirimkan sudah kepada Palah yang dituju, Palah kerjasama kepada pemain Andika, maksudnya datang pemain nomor punggung 5 Said ada di sana Palah jatuh bola di kaki pemain Salim lakukan sudah Rudy Bogel tepat nampaknya nomor punggung 4 di situ Jamal masih dihadapi Jamal Arai umpan sudah Asy Akbar mendapatkan bola memantulnya ketika digunakan bola diambil saja jatuh nomor punggung 16 Asy Akbar yang akan melakukan di daerah cukup ideal untuk bisa menciptakan peluang ke daerah kotak penalti pertahanan kesebelasan Peru ambil ancang-ancang 1-2-3 pemain Peru membuat pagar hidup kita nantikan konsentrasi 1-2-3 6 orang pemain Peru nampaknya numpuk di daerah kotak penalti dan coba diamaikan oleh wasit dinetralisir oleh wasit tampak yang saling berhimpitan di daerah kotak penalti pertahanan kesebelasan Peru masih belum dilakukan konsentrasi Asy Akbar apa yang terjadi masih saja baru melanduk nampaknya ada situ Armad Juku kalah nampaknya ke daerah sektor kiri nomor punggung 9 Andika lakukan sudah dibiarkan saja siapa yang dituju kita lihat tidak ada pemain-pemain dari kesebelasan Peru Ronaldo penjaga gawang lakukan sudah kepada Rudy Bogel yang dituju melesat nampaknya ada Escobar berhasil dijinakkan bola Escobar tarik lagi pada Rudy Bogel masih kita lihat berikan kepada Escobar nampaknya lakukan dekat akan tetapi dipotong saja oleh pemain-pemain dari Escobar kita nantikan wasit nampaknya memberikan darah segar lagi nampaknya kita lihat secara ada di situ kita lihat Escobar atau siapa di sana kita lihat Escobar lepas nampaknya di kaki pemain nomor punggung 86 tadi kapten Mas Asang ada masih kita Rudy Bogel kerjasama dipotong saja pergerakan bola oleh Leski dengan lengket tampak lakukan sudah ada di situ pemain Arai masih kerjasama ada pemain Jordan nampaknya kita lihat saudara nomor punggung 86 masih kita lihat masih terjadi perebutan Jordan kita lihat lakukan sudah nomor punggung 39 cukup berbahaya apa yang terjadi kita lihat sedangkan pojok dari Peru kita lihat saudara apa yang terjadi kita lihat dari tendangan pojok ini kita nantikan sudah lakukan lakukan sudah saudara menjaga gawang Ronaldo turunkan surat pada Asy Akbar yang ditunjuk kita nantikan pelanggaran saudara daripada Peru FC dengan demikian saudara terjadi tendangan kali ini kita nantikan saudara tendangan bebas untuk tim Peru nampaknya nomor punggung 84 yaitu Ribu yang akan melakukan saudara konsentrasi letakkan bola kita lihat hampir seluruh pemain dari Peru berada di daerah permainan kesebelasan Fakta PES angkat tinggi-tinggi kita lihat lakukan lagi oper bola kita nantikan handsball nampak bukan sudah lepaskan Rudy Bogel yang dituju cukup baik secara sudah kembali bola kita lihat offset tampaknya atau ya, hakim atau asisten wasit Aan nampaknya itu
melambung tinggi, kita lihat dihalang lagi oleh pemain-pemain dari kesebelasan Bangka Bos. Kita lihat apa yang terjadi, kita lihat sudah ke depan ada Arai di sana. Arai kirimkan kepada Asri, kurang cermat Asri, dihalang lagi oleh pemain Bangka Bos. Terlalu tinggi bola, kita lihat lakukan lagi pemain-pemain Bangka Bos kerjasama. Amar Duki kepada Rudi Begel, dihalau lagi, bola mental ke belakang dan hanya terbuka biar kelihatan semua ya. Kalau seandainya berakhir 0-0, masih ada sisa waktu, memungkinkan apa saja bisa terjadi saudara-saudara di sisa waktu. Kita nantikan sudah sekarang ada Rudi Begel di sana. Kita lihat lakukan sudah ke depan, ada Arai di sana, berbahaya. Kita lihat Amar Duki naik lagi ke atas untuk mengambil perebutan bola di udara. Ada di situ nomor punggung 6, Jordan kirimkan sudah ke depan. Ada Rudi Begel, kita lihat akan tetapi bola bergulir keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja secara dalam. Cukup di tengah, ada kecil di tengah, garis tengah ya. Itu maju, yang di sebelah sana cukup di pinggir. Pada Rudi Begel, kembali lagi ke daerah jantung pertahanan, datang Amar Duki membantu, ada Escobar di sana, Asi Akbar, kita lihat, Thank you.